Mbak, ini tinggal menghadapi keputusan nanti tanggal 1 ya, Bang ya? Iya. Mbak Dewi sudah logowo dengan hasilnya nanti atau seperti apa, gimana sejauh ini gitu, Mbak? Hasilnya tetap aja keputusannya sama. Gimana, Bang? Tanggapannya, Bang? Sama, karena udah sama-sama cerai kan. Hampir aja. Apa yang dituntut hasil dari Mbak Dewi? Enggak ada. Udah. Belum. Bang, apakah bang, dikasih nunggu suaranya? Bang, dikit Bang, mungkin yang kemarin viral soal tanda tangan KDP sempat lalu dipalsukan gitu. Udah, dapet. Mungkin udah cerita juga ke KDP atau nanya? Secara per telepon udah cerita, tapi saya sampaikan aku akan menanyakan ke Angga. Tapi karena waktunya hari ini kita ada agenda sidang lanjutan, saya belum menanyakan secara langsung karena Angga lagi ada di luar kota. Tapi mungkin minggu depan akan aku coba untuk komunikasikan, kita bisa bertemu dan coba menanyakan. Jadi kalau misalnya memang ditanyakan memang ya mudah-mudahan tidak benar gitu. Sejak kapan sih Bang? Mungkin tanda tangannya KDP dipalsuin gitu dan sampai baru tahu juga. Aku baru tahu minggu lalu, Mbak DP sama asistennya baru cerita. Ada berapa? Tapi kan kita harus tahu kebenarannya itu, nanti kita lihat juga ada buktinya nggak, dasarnya apa. Ada berapa yang dipalsuin mungkin Bang dari? Belum tahu. Dan itu kepastiannya kan kita belum tahu karena Mbak DP baru cerita. Nanti aku akan mengklarifikasi atau mempertanyakan konfirmasi ke yang bersangkutan. Kalau KDP sendiri masih komunikasi nggak sih sama Angga gitu? Enggak. Nanya? Komunikasinya hanya sama kita aja, tim lawyer aja. Memang blokir WA atau gimana Bang? Aku nggak nanya sampai situ, yang pasti komunikasi ke Angga cuma saya, Mas Kris, Bu Emi, dan tim kuasa hukum yang bisa komunikasi ke Angga. Dari kita hanya ke mereka aja, kalau Mbak DP langsung itu udah tiga. Jadi DP udah komunikasi maksudnya sembuhkan gitu Bang? Ya aku nggak tahu ya, mudah-mudahan tadi seperti Bu Emi bilang sampaikan bahwa nanti insya Allah Mas Kris juga akan mencoba untuk hadir ke persidangan berikutnya pada saat putusan. Kami berharap dua-duanya bisa hadir supaya bisa kelihatan lebih baik, berpisah secara baik seperti tadi disampaikan. Bang, DP untuk hak apa sih Bang? Hak apa aja yang DP minta Bang? Ada nggak Bang? Ada Mas. Nggak ada permintaan apapun. Jadinya tentang permasalahan ini kan ya? Iya. Tentang permasalahan ini dari awal sampai akhir cuma satu aja. Cuma satu agendanya adalah permohonan cerai dan ikrar ya. Biasanya kalau laki-laki kan ikrar talak. Jadi nanti setelah putusan ada ikrar. Jadinya seperti itu aja. Cuman satu seperti yang Bu Emi bilang tadi. Jadi sudah saling setuju untuk pisah, makanya agendanya minggu depan insya Allah putusan. Itu aja. Untuk hadiah itu enggak apa kayak apa semacam kayak uang saidah gitu ada enggak? Jadi memang sejak dari mediasi sampai dengan detik ini tidak pernah dibicarakan masalah apapun, masalah nafkah, iddah dan segalanya tidak ada. Hanya satu aja, masalah cerai, dan tadi sudah disampaikan sama Bu Emi jadwal agendanya dan minggu depan putusan. Bang, tanggapan Angga masih memakai cincin dan mengaku masih sayang sama DP gitu, namun disayangkan harus berpisah di mana? Gak ada tanggapan sih, itu silakan aja. Kan yang masih ada di perasaannya Angga ya, kalau masih sayang sama Mbak DP ya alhamdulillah. Yang pasti, kalaupun sudah pisah mereka harus silaturahmi tetap berjalan. Bang, oke bos. Bang, pemicunya dia sering ribut apa sih Bang? Ya Allah, itu kan pertanyaan minggu lalu. Iya, coba lagi coba. Pak. Ya itu kan Mas, gak ada udah itu. Tapi yang soal tanda tangan itu KDP memang berpikir Angga yang melakukan atau gimana sih Bang? Belum tahu kan baru cerita. Makanya kan nanti nunggu, kan kemarin Mbak DP ada acara di TV mana gitu di luar kota. Nah hari ini hadir, nah besok kemungkinan kita akan bertemu. Aku akan bahas soal apa yang kemarin disampaikan oleh mereka. Abang aja atau KDP juga ikut untuk? Iya lah, sama-sama. Ngomong bareng-bareng sama Angga gitu? Oh enggak, aku. Karena aku harus dengar cerita juga dari Mbak DP. Sempat shock gak sih KDP tanda tangannya dipalsuin gitu dan kerugiannya apa aja gitu? Belum tahu kerugiannya. Baru ngobrol kemarin. Oke.